Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Oke guys, sekarang ada paket umroh reguler bareng Babe Aldo. Itu insya Allah estimasi keberangkatannya Oktober tahun 2024 ini, bulan Oktober ini ya. Harga paketnya guys itu dari mulai 27.500 DP 5 juta rupiah, itu untuk 12 hari di sono. Jadi jangan lupa ini langsung dihubungin, paket umroh reguler 12 hari bareng Babe Aldo. Cepat dihubungin ini 0823-1162-9664. Langsung guys, biar kalian bisa umroh bareng gue bulan Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa la uqdata min lisani yafqahu qawli bi jinabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, biasanya kita mendengar ada penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini, dari agama Islam ini, sekarang dari saudara kita yang sebangsa tanah air tapi dari agama Kristen. Ada nabi baru guys, ada nabi baru, bingung gue ini, mulai diacak-acak agama, semua agama ini diacak-acak ini. Pak pendeta saat ini apa betul jadi nabi? Betul yang begini nabi ini adalah ya. Itu ada YouTube Ipung Atria ya. Nabi Kristen terbaru datang lagi. Enggak cuma Islam. Ada yang begini, di Kristen juga ada. Aduh. Jadi apa bangsa gue ini? Lanjut. Ya. Nabi apa itu? Kapan Pak Pendeta Luga Tambunan bertemu dengan Tuhan? Ketika kami berdoa sering ya, tahun 2008, 2020 pernah sering 2008-2020, 12 tahun ya. Ya dah, ya Allah, apa sih ya. Ternyata gak cuma yang di Islam, di Kristen juga diobok-obok, kesian. Iya nih, operasinya orang-orang yang gak beragama kali ya. Ada lagi yang begini. Lanjut. Kami lagi berdoa juga ada Tuhan Yesus. Ada satu orang yang sudah pernah mendapat penglihatan tentang saya di surga. Buset. Saya naik mobil Rolls Royce dan di surga Rolls Royce. Di surga Rolls Royce. Ini makanya umat beragama harus bersatu deh. Yang begini-begini mau di agama manapun, ya Allah, apa ya ini ya? Di surga Rolls Royce, apa lu? Aduh. Lanjut deh ya. Awal seluruh pasukan malaikat, dia melihat saya di surga. Ini. Wah, di surga, ya, dikawal pasukan seluruh malaikat naik Rolls Royce. Rolls Royce, anjir. Ini nabi, nabi gaul ya, anjir, Rolls Royce, anjir. Nabi oligarki ini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Apa ini ya? Bapak melihat di surga? Ya. Mimpi atau gimana? Dalam penglihatan. Dalam penglihatan? Uish. Berarti Bapak juga Nabi? Iya. Nabi juga? Iya. Deretan Nabi dan Rasul. Iya. Allahu Akbar. Seperti itu. Kan dia udah dapat penglihatan. Iya. Hahaha.
Allah. Deretan Nabi dan Rasulnya naik Rolls Royce, dia dapat penglihatan. Sebelum kalian komentar guys, kita baca yuk di postingan Instagram gue yang ini yuk. Let's go lihat netizen apa bilang tadi situ ya. Nabi Rolls Royce. Oke guys, kita udah di Instagram ya. Ini beneran ada Nabi baru. Berikan komentar terbaik. Lagi kerasukan tuh. Kesurupan dong dia. Ya. Yang lihat sama yang dilihat sama-sama jereng. Astagfirullah. Mabok kecubung nih Oden. Kenapa banyak sekali odgj yang viral. Astagfirullah. Iya, makanya gak cuma di Islam loh ada yang begini. Ya. Di Islam ada yang bisa ngomong sama cacing, ngomong sama malaikat mungkar nakir. Ini sekarang ini memang jangan-jangan negara ini dipermainkan sama orang kelompok orang-orang yang tidak beragama kayaknya ya. Sebelumnya kami minta maaf. Pasien RSJ kami lepas satu. Anjir. Itu kan ada dua di situ. Terus satunya siapa? Satpamnya. Penglihatan saya kok buram ya Pak, melihat Bapak ngeblur. Itu mata lu kurang kuota mungkin. Atau emang wajahnya si Bapak yang kurang kuota jadi ngeblur. Anjir. Nabi terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada lagi sebutan nabi atau mursyid. Alam tajidalah waliyan mursyida. Ya ini malah dijelasin dengan yang benar. Ini kan agak, kadang-kadang ya netizen ini ya tong lu paling benar dah ya tong. Dari mukanya naik L300 aja enggak cocok. Rolls Royce di surga anjir. Rolls Royce guys di surga lo Rolls Royce. Anjir ini katanya dia tadi ya. Kirain naik mobil SMK gaib tuh. Serius. SMK gaib itu ntar kalau SMK ya. Waduh mohon maaf itu obatnya lupa diminum. Itu naik mobil di surga lewat jalan tol Cipali ya Pak. Aduh. Ya Allah. Nanti sembuh be kalau udah ditangkap Pak Pol. Oh gitu ya. Iya sekali ini bahaya loh. Ini penistaan agama Kristen gayanya nih. Gue ngeliatnya ini kenapa gue angkat. Bukan masalah gini guys. Indonesia itu kan negara Pancasila gitu. Ada berbagai macam agama di sini. Nah agama-agama ini mulai dipermainkan sama orang-orang yang seperti ini. Di Islam banyak kan ya. Ada yang ngaku nabi-nabi juga ya kan. Ada yang bisa ngomong sama semut. Asyakolina bang. Kan ada ya, ternyata di Kristen juga ada gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan gitu. Yang perlu kita perhatikan itu adalah kenapa, fenomena apa ini? Semua agama mau diobo-obo. Apalagi ya Allah, mulas. Ya bagus berarti Bapak ini kalau bisa bikin kalian mulas, berarti Bapak ini bisa membantu kalian untuk melancarkan pencernaan dan susah buang air besar. Begitu ya kan. Nanti kita ambil sisi positifnya aja. Alah. Dan masih ada aja lagi yang jadi pengikutnya. Ya. Asyikoli juga banyak. Tukang aduk semen kok bisa jadi nabi. Ya, itu tukang aduk semen itu pekerjaan mulia guys. Baik. Bocah iki ucul maneh. Lepas dia emang hebat bohongnya ya Rolls Royce guys. Pak masih dagang timun suri nggak? Aduh ya Allah, nabi kok burem, kuotanya habis. Ini luga di channel YouTube debat lintas agama di ayam-ayamin. Aduh makanya dia di ayam-ayamin. Nabi naik Rolls Royce, kok jereng gak sih? Iya jereng gak sih. Stres apa ya? Bukan, Nabi mana ada yang stres. Nabi bingung. Aduh, matanya jereng. Iya, bikin keblet boker, bagus kan. Ternyata ya, sisi positifnya adalah
Dia ini bisa melancarkan pencernaan dan susah buang air besar. Lu taruh dari rumah sakit, dia ini ngomong. Yang operasi-operasi sampai susah buang air besar. Liatin mukanya dia. Aduh maaf, lupa kunci kandang. Aduh kandang anjir. Astagfirullahaladzim. Banyak orang stres. Waliyadubillah. Iya banyak kan. Coba suruh ngebelah laut, bisa gak dia? Ini lagi dianggap Sayyidina Musa alaihissalam. Piaraan siapa tuh lepas? Iya, dilepas sama kandang-kandangnya. Tes urin, tes urin. Musim orang stres pengen viral, ya viralkan. Biar klarifikasi, maaf-maaf. Ya, bener. Ketawa. Enggak apa, be. Mereka ngaku nabi asal, jangan ngaku Tuhan aja. Opo menegi, enggak tahu. Ya begini, nabi kebanyakan makan L. L apaan? Astagfirullahaladzim, maaf saya ketawa. Enggak perlu, maaf, ketawa-ketawa aja. Khodam kodok. Khodam, ah ini khodamnya adalah kodok banjet dan tiang listrik yang saya lihat. Kodok banjet. Iya. Coba buktikan mujizatnya sebagai nabi itu mana? Rolls Royce di surga bukan mujizat itu. Udah ya guys, udah kalian yang komentar sekarang ya. Kalian komentar yang baik-baik ya di bawah, komentar dah, komentar ini hiburan dah guys. Jadi kesimpulan gue, Indonesia lagi kenapa sih? Hampir semua agama diobok-obok. Di Islam banyak loh yang begini. Banyak di Islam, sekarang yang Kristen dia diobok-obok begini, ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia selamat deh dari orang manusia-manusia yang gak jelas begini. Gue Bapak Aldo pamit ya, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi walinaya walahuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang begini ya guys. Ada loh. Ada. Pak Pendeta saat ini apa betul jadi nabi? Betul. Betul. Iya. Nabi apa itu? Kapan Pak Pendeta Lugah Tambunan bertemu dengan Tuhan? Ketika kami berdoa sering ya, tahun 2008, 2020 pernah kami lagi berdoa juga ada Tuhan Yesus. Ada satu orang yang sudah pernah mendapat penglihatan tentang saya di surga. Saya naik mobil Rolls Royce dan dikawal seluruh pasukan malaikat. Dia melihat saya di surga. Ini. Bapak melihat di surga? Ya. Mimpi atau gimana? Dalam penglihatan. Dalam penglihatan. Berarti Bapak juga nabi? Yes. Nabi juga? Iya. Deretan nabi dan rasul. Iya. Allahu Akbar. Seperti itu. Kan dia udah dapat penglihatan. Hydrogel Probiotic. For Power. Hydrogel teruji Bepro OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. Satu minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel Probiotic. Promo Muharram diskon 20% dari harga Rp200.000 menjadi Rp160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira, waqtulhum badada, wa la tughadir minhum ahada, ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal.